Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Langsung saja ke tutorialnya. Kali ini aku mau tutorial cara top up ShopeePay di Shopee ya. Namanya juga top up ShopeePay. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini aku sudah buka aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini aku ada saldo sekitar 105.000. Tapi di sini aku mau top up karena aku mau beli peralatan baby ya. Di sini isi saldo. Nah, jika sudah di sini teman-teman terserah kalian mau pilih apa, rekening si bank atau BRI atau transfer bank, Alfamart, Indomart, ScanCode. Jadi semuanya bisa ya. Kalau aku di sini aku pilih yang transfer bank aja. Nah, di sini aku pilih yang BCA. Lalu di sini konfirmasinya gimana caranya? Nah, di sini aku tinggal klik saja nomor rekeningnya. Copy. Nah, jika sudah teman-teman langsung masuk ke BCA-nya. Di sini aku masuk ke BCA. Lalu di sini aku pilih virtual account. Lalu di sini aku masukkan nomornya tadi. Karena aku tadi salah ngeklik, jadi aku copy ulang ya. Nah, jika sudah masuk lagi ke BCA, paste langsung ya. Oke. Lalu di send. Nah, di sini admin Rp500 ShopeePay. Aku masukkan 500.000. Oke, langsung di sini sudah 500.000. Oke. Masukkan PIN-nya. Nah, jika sudah di sini berhasil ShopeePay 500.000. Oke, di Shopee-nya sudah berhasil juga. Di sini 500.000 berhasil ya. Jadi langsung otomatis masuk. Oke, di sini aku jadi langsung belanja saja. Karena aku udah disimpan di sini, jadi aku mau belanja alat kursi makan ya yang warnanya. Aku tuh masih bingung ya warnanya pink apa coklat ya. Kira-kira bagus yang mana ya? Antara pink dan coklat karena anakku perempuan. Jadi aku memilih yang pink saja kayaknya ya. Oke, aku langsung check out. Di sini pink. Jadi di sini itu kursi makan baby chair multifungsi ya. Jadi next kalau barangnya udah datang, aku akan review gimana barangnya bagus enggak dan di mana belanjanya, aku akan review ke teman-teman ya. Check out. Lah, di sini ongkirnya kan 178.000, jadi aku ambil yang ini aja 31.000 kargo ya, jadi lebih murah. Nah, di sini 481. Nah, di sini sudah ada karena di sini udah kargo, shopping vouchernya sini udah nggak berlaku. Oke. Nah, di sini aku tanpa ongkos ya. Alhamdulillah aku dapat free tanpa ongkos karena aku dapat free ongkir dan di sini juga aku pakainya kargo. Kargonya kan 31.600. Dan di sini aku dapat free ongkir 31.600 karena mungkin belanjanya banyak ya. Oke, langsung aku klik. Nah, di sini ada keterangan yang 450, 31.600, 31.600, 450. Oke, jadi free ongkir buat pesanan ya. Jadi di sini karena alamatku sudah tercatat di sini, jadi otomatis langsung terbayar dengan ShopeePay. Oke, langsung kita masukkan PIN-nya lagi. Lalu di sini udah terkonfirmasi, tinggal menunggu pengiriman berhasil ya, pembayaran berhasil. Nah, di sini oke. Dan di Shopee ini juga banyak penghasilan ya kalau teman-teman mau ini. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.